adalah UD diesel berlimpitan dengan tender Isuzu Giga, teman-teman. Isuzu Giga muat rudal ya teman-teman, rudal untuk beton ya teman-teman. Teman-teman, ketemu lagi di saluran saya ya teman-teman, Burhanuddin teman-teman. Saat ini saya berada di ini di jalur Pantura ya, di jalur Pantura Kecamatan Brangsel teman-teman, untuk memantau kendaraan truk-truk yang lewat di lokasi ini teman-teman. Ini di jembatan Sungai Blorong teman-teman, tadi satu truk lewat ya, gayor muat kayu teman-teman. Kita pantau lagi, kita tunggu untuk truk berikutnya yang akan melintas teman-teman. Ini teman-teman, truk besar ya, truk besar dari arah Jakarta menuju Semarang teman-teman. Muatannya tinggi sekali, dari unit diesel ya teman-teman. Unit diesel melintas di Pasar Jodari teman-teman, atau di jembatan ini ya, jembatan Sungai Blorong. Cukup tinggi ya muatannya ya, truk tronton ya teman-teman. Di susul belakangnya ini ada truk Fuso teman-teman, truk Fuso intercolor dan center ya, center kemudian Isuzu teman-teman, truk Isuzu. Dan belakangnya lagi ini adalah UD diesel berlimpitan dengan center Isuzu Giga teman-teman. Isuzu Giga muat rudal ya teman-teman, rudal untuk beton ya teman-teman, pancangan ya teman-teman. Oke, kita pantau lagi dari arah Jakarta. Satu kaltex diesel teman-teman, melintas teman-teman. Cari muatannya tinggi, sedikit gayor, disusul sama Hino teman-teman, Hino 500 penguasa jalur Pantura ya teman-teman. Tronton trailer, truk trailer atau tronton panjang ya teman-teman. Kita pantau yang dari arah selatan teman-teman, dari arah timur ada bis ya teman-teman, bis yang melintas di Pasar Jodari. Di Pasar Jodari itu situasi sore ini teman-teman, di belakang bis ada truk ini teman-teman, Isuzu ya, Isuzu Giga teman-teman, Isuzu Giga, dan diikuti oleh truk gumbung ya, truk gumbung dari UD diesel. Mobil numpak mobil teman-teman, melintas di jembatan Kali Blorong atau Sungai Blorong teman-teman. Dari selatan udah diesel lagi teman-teman, kepala biru ya, kepala biru melintas. Di belakangnya ada yang menyusul lagi teman-teman, untuk saudara-saudara Turkmania ya. Di belakangnya ada Isuzu, Isuzu Giga teman-teman. Dari arah Jakarta di atas jembatan ini ada Isuzu, Isuzu Giga lagi teman-teman. Kemudian dari selatan, dari Semarang ke Jakarta ada Hino, Hino 500 lagi teman-teman, FG260 ya. Berjalan pelan karena muatannya banyak ya, gandeng ya teman-teman. Kita tengok yang dari arah Semarang ya teman-teman, dari arah Semarang ini dari utara, dari barat, dari Jakarta melintas truk trailer ya teman-teman. Dari Semarang itu 500 ya teman-teman, motor naik truk ya, motor naik truk dari arah Jakarta menuju Semarang. Fuso ya teman-teman, intercolor ya teman-teman, dari arah timur Mitsubishi intercolor juga, truk untuk muat motor ya teman-teman. Situasi Pantura pada hari ini teman-teman, pada hari ini. Nah, ini ada truk besar dari arah barat ke Jakarta. Ini Hino, Hino 500 gandeng ya, ke arah barat. Ini Hino 500 juga.
Center Makayu, sementara dari barat, dari timur ini ada Hino 500. Belakangnya UD diesel ya teman-teman. Dari timur lagi teman-teman, dari timur ada dua truk beriringan, truk Toyota Rino ya, sama ini, sama Hino 500 teman-teman. Hino 500 melintas. Kita fokus dari timur, dari yang dari timur ya teman-teman, karena untuk arus lalu lintas banyak yang dari timur ya teman-teman. Di seberang jalan ya teman-teman, Mitsubishi tua nih, intercooler Fuso melintas, trailer ya, trailer blok ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Untuk yang ini di perjalanan Pantura, tetap waspada dan hati-hati, utamakan keselamatan ya teman-teman. Saya doakan semoga selamat sampai tujuan, Pak sopir juga demikian, bisa mengantar ini barang muatannya sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa ada kendala insiden kecelakaan di jalan raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.